Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Sudah sekian lama saya nggak upload video di YouTube saya. Kali ini saya akan mereview Toyota Corona Deluxe tahun 1970. Mulai dari depan, bumper kap mesin. Yang membedakan adalah di moncongnya, di kap mesinnya. Bumpernya full besi semua dan di lampu sen depan, bagian bawah dan di fender ada dua lampu sen. Mobil ini berkapasitas mesin 1400 cc dan menggunakan penggerak belakang atau rear wheel drive, penggerak belakang gardan sedan menggunakan penggerak belakang. Bumper full besi semua, lampu-lampu masih ori semua. Ini punya kerabat saya yang bekerja di Samsat Jabar. Mobil ini konon hanya ada 5 di Indonesia. Mobil ini awalnya dari kedutaan dan didapatkan dari teman saya dari daerah Bogor, Jawa Barat. Mobil ini semuanya full ori luar dalam, hanya talang-talangnya saja tadi yang agak sedikit berkarat. Kita review bagian depan. Door trimnya sudah dibalut dengan kulit dan setirnya setir tampah ala-ala setir Mercy. Dashboard pun full besi semua, hanya tinggal dilengkapi saja dan sedikit sentuhan karena mobil ini emang sudah lama tidak digunakan. Dan yang uniknya, mobil ini ketika Anda cari di Google atau di YouTube tidak akan muncul Toyota Corona Deluxe tahun 1969 atau 1970 yang ada moncongnya seperti ini. Nah, ini ada moncongnya seperti ini di kap mesinnya. Di atasnya air duct, tapi air ductnya dicopot dan di sini juga ada covernya. Cover apa itu, udara itu di bawah wiper itu. Ini barangnya masih ori, hanya setinggal sedikit sentuhan dan harganya akan menjadi antik pula. Ini terakhir sudah ada penawaran sampai 80 juta belum dilepas karena masih sayang dengan mobilnya untuk penunggu garasi. Oke, demikian sedikit ulasan dari saya mengenai mobil Toyota Corona Deluxe tahun 1970. Saksikan video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.